Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali Ramadan ini kita berjumpa. Insyaallah Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik, Ramadan terindah dalam kehidupan kita, dalam perjalanan nostalgia ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tribun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya diriwayatkan Bukhari Muslim, beliau mengatakan bahwa dalam diri kita manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka sekujur tubuh kita seluruhnya menjadi baik. Sebaliknya, kalau daging itu buruk, maka seluruh tubuh kita akan menjadi buruk dan juga akan menjadi tidak baik. Timunasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud daging di hadis ini, segumpal daging adalah hati. Apabila hati kita baik, maka semua jasad kita, pikiran kita, perilaku kita semua menjadi baik. Sebaliknya, kalau hati kita jelek, hati kita rusak, maka perilaku kita, akhlak kita, pola pikir kita semua menjadi rusak dan semua menjadi tidak baik. Tibunasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati pada diri manusia mempunyai peran sangat penting. Menjadi penentu baik buruknya seseorang di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibunasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan hati ialah seperti benteng yang kokoh. Dan setan berusaha sekuat tenaga semampunya untuk merebut, mengambil alih benteng itu. Karena dia tidak ingin kita, hati kita menjadi baik. Kita menjadi baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hati itu benteng terkuat bagi kita. Dan pada saat bersamaan, setan berikhtiar, setan berusaha untuk merebutnya, mengambil alih dari kita penguasaannya. Dan cara setan mengambil alih, merebut kekuatan benteng hati dari kita dengan cara menjerumuskan kita pada kemaksiatan. Tribun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ketahuilah, dosa-dosa itu akan mematikan hati dan merusak seseorang. Menghidupkan hati itu adalah satu kebaikan yang menjadi kebaikan lebih baik bagi seorang untuk keselamatannya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kita kembali bahwa setan akan berikhtiar menggiring kita, menjerumuskan kita dalam dosa agar dia bisa mengendalikan hati kita. Maka beberapa hal yang menjadi virus kerusakan hati. Pertama, yang menjadi virus kerusakan hati yang akan kita bahas kesempatan kali ini adalah banyak bicara. Jadi kita umat manusia selama ini tidak mengetahui kalau banyak bicara itu merupakan sumber atau virus merusak hati seseorang. Karenanya Ramadan itu kita dibimbing, kita dianjurkan, kita diarahkan untuk sedikit bicara. Menjaga lisan, menahan lisan. Karena semakin banyak bicara, kita akan terjerumus pada kesalahan dan kesalahan. Tribun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa banyak bicara itu sebagai satu sumber pertama kerusakan hati. Sekali lagi, perhatikan perkataan Imam Al-Ghazali. Sumber pertama kerusakan hati, virus hati adalah banyak bicara. Karenanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada satupun yang paling pantas untuk dipenjara lebih lama dalam kehidupan kita orang beriman, kecuali memenjarakan lisannya atau lidahnya. Jadi
Ulama mengatakan penjara fisik itu tidak seberapa. Yang lebih penting justru bagi orang-orang beriman memenjarakan lisannya. Karena itu yang sangat berbahaya dari sekedar fisiknya atau semua organ tubuh lain. Sebagaimana hadis di awal tadi, kerusakan fisik, kerusakan tubuh dan semuanya tergantung sekali pada kerusakan hati. Tibunna syaih dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menjaga lidah ini kemudian kita di Ramadan dilatih untuk menjaga, mengkondisikan lidah kita, mengkondisikan percakapan kita. Kita dianjurkan untuk berbicara yang baik-baik. Memperbanyak lisan kita, membasahi lidah kita, bibir kita dengan baca Quran. Dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca tasbih. Dan juga dengan hal-hal yang baik yang lainnya. Sebab kerusakan atau banyak bicara yang sia-sia ini menjadi sumber kerusakan hati yang akan mengakibatkan rusaknya semua perilaku seseorang. Tibunna syaih dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Mu'az, engkau, maukah engkau? Aku kabarkan dengan suatu yang menjadi kunci bagi semuanya. Kemudian si Mu'az menjawab, baiklah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, tahanlah lidahmu. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya kita akan diazab sebab lidah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, selakah kamu. Ibumu kehilangan kamu bisa karena lidahmu. Artinya, seorang ibu bisa kehilangan anak, seorang istri bisa kehilangan suami, seorang suami bisa kehilangan istri, itu karena persoalan lidah. Hari ini saudara dengan saudara bisa berantem, bisa berkelahi karena lidah. Karena lidah. Satu kampung dengan kampung lain bisa berkelahi, bertengkar, bisa ribut karena juga lidah. Inilah kerusakan-kerusakan lidah. Maka kerusakan lidah yang paling ringan itu adalah kerusakan lidah karena salah bicara. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, beliau mengatakan bencana lidah yang paling ringan adalah berbicara sia-sia. Jadi bencana lidah paling ringan adalah karena berbicara sia-sia. Ya kan filan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di Ramadan kali ini mari kita menjaga lidah agar kita sebagai seorang muslim terjaga dari muslim-muslim lain karena kerusakan lidah kita. Saya tutup dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan yang disebut dengan muslim sejati adalah yang selamat dari gangguan lidah dia kepada muslim yang lainnya. Maka keselamatan muslim, keselamatan diri kita dan umat, masyarakat, bangsa, negara tergantung lidah kita. Ramadan, didik lidah kita menjadi lidah yang terbaik, lidah yang beriman agar menyelamatkan diri kita, umat, bangsa, dan negara. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gajimu kini menjadi mabrurmu. Kartu BSI Debit Mabrur dari Bank Syariah Indonesia dengan segala fitur yang memudahkan perjalanan ibadah umroh dan hajimu. Mabrurkan kenyamanan bertransaksimu. Mabrurkan harapan dan doamu. Mabrurkan berbagimu dengan sesama. Mabrurkan hidupmu. Bersama BSI Debit Mabrur, Bank Syariah Indonesia. Hidup sehat bersama Fikwam. Air minum produksi lokal NTT yang berasal dari 100% air mineral alami,